seperti biasa guys, setiap pagi sarapannya 2 telur, 2 telur lutan yang sudah di itu ada bumbunya, sama tochang soybean milk. Selamat pagi. Hari ini habis hujan guys. Sekarang mau nyebrang. Outfit hari ini pakai sendal. Karena hujan aku nggak pengen pakai sepatu karena jeblok jalannya. Nanti sepatu aku yang putih jadi kotor. Suasana pagi di sini kayak gini. Ini pagi-pagi harus udah buka apa namanya? Buka itu kipas angin karena sangat sangat itu banget guys, apa namanya, gerah banget. Sarapan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh namanya cayetan guys atau lutan. Jadi dia itu biasanya itu malamnya direbus, habis itu didiemin di olahan bumbu-bumbu tradisional selama beberapa jam. Jadi dia itu rasa-rasanya, baunya itu udah merasuk semua ke sini guys. Enak banget, wangi banget. Yang pernah ke Cina pasti pernah makan ini, atau kalian yang belum pernah makan ini, kapan-kapan karena ada kesempatan bisa coba telur ini. Lihat guys, hari ini kayaknya aku ngelembur lagi deh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih ada 1 telur. Pulang kerja ngajak anak pergi ke supermarket buat belanja sayur. Kita lewat lantai duanya samping supermarketnya. Halo.
Wah. Ini namanya jagung ketan, guys. Jadi dia itu punel banget, semacam kayak ketan gitu. Kalau direbus itu dia kenyal-kenyal banget. Kan ya mau motor juga ah. Lihat guys, ini baju-baju sudah datang banyak sekali, sudah seperti gunung. Di sini juga masih ada parcel yang sangat besar sekali. Ini baju-baju yang bulan kemarin akhir sama bulan ini awal datang udah sebanyak ini, ditambah ini mungkin sebentar lagi kita juga akan ngirim ke Indonesia lagi.